Okey, kita akan sambung untuk bahagian seterusnya. Hari ini kita akan buat dua baris knit untuk dapatkan sedikit collar yang stable dekat leher. Okey. So, kita akan just terus knit tanpa perlu buat apa-apa increase, ya. Just knit dua baris. So, bila kita knit tu, pastikan marker tu pun kita ikut pindahkan sekali ke jarum kanan. Ini yang pindahkan. Okey, kemudian knit lagi. Okey, then knit. Then pindahkan lagi, then knit. Just knit saja. And then pindahkan marker and then knit lagi. Pindahkan marker and knit lagi. Right, so pindahkan marker, and then knit lagi, pindahkan marker, and knit lagi. Okay, kita sudah hampir ke penghujung. Pindahkan marker situ and then pindahkan marker and knit. Alright, so untuk satu baris lagi kita akan knit lagi satu baris. Kemudian kita akan start increase. Okay, so knit lagi satu baris sampai hujung ni. Dan kita akan jumpa lagi untuk increase.